Non. Nah, lumayan konten kita buat. Kongkrosan namanya tadinya kardus. Itu lagi di base camp ya di markas katanya. Markas itu apa gitu. Enak. Orai juga nak kongkrosan lain tapi. Cuma kayak orai. Yuk, cuk. Duh, bentar kita. Oke, berhubung ayah kameramen. Kameramen udah pelan. Tadi dirinya ting kurusukan wae. Paham? Teh apa? Tah. Ayo mulai. Ya, ke tengah. Nah, coba teman-teman ada nah ini. Nah, oh, yang benar ya. Orangnya. Ini koros. Ini tapi yang korosnya. Kita ke tempat ya, coba. Nah, ekor. Nah, ekor. Untuk naik. Ini satu lagi mah belum tahu ya. Kita amanin aja nih di Patias Koros. Gak nama Elian gitu ya, asup ya. Wih. Anjir. Loba di dia cucurut ya, tikus. Nulalitik. Kayaknya apa? Ngejar dia, soalnya populasi makanan di alamnya kan lumayan terganggu.
sini juga udah banyak pembangunan-pembangunan rumahan ya. Jadi mau gak mau dia terpaksa. Kelas dah. Galak banget ya, Mas. Gue udah buka. Ini sahabat petani juga berarti push stres ya. Stres tuh. Ciri-ciri ular stres tuh kayak gini ya. Jadi dia mengeluarkan kotoran. Baik ya. Ini kayaknya ada yang mukul nih. Yes. Tadi galak, yes. Kalau dia ngerasa terancam, dia bakal mipihin leher kayak gini. Wah, dia nggak mau. Ini jadul lemas kali ya. Soalnya, coba lihat dia. Kemarin mah. Nah, ini soalnya ini ada yang mukul kayaknya tuh. Gak tau yang mukul, gak tau yang nekem. Memiliki cacat ya. Ular ini memakan tikus sama kayak ular komus. Ini petani, sahabat petani ya. Soalnya membantu membasmi hama tikus di sawah. Makanya dia pas dari apa di karantina tuh ya? Karantina. Nah, biasanya yang unik dari ular sapi, dia suka pura-pura mati. Kalau udah kehabisan akal buat bertahan, dia kayak ular mati aja udah. Tapi sekarang mungkin dia masih kuat ya. Coba kita goda. Baiknya. Oh, iya. Es. Belum mati tapi katanya pas dia aktif lagi. Ciri-ciri sekitar lanang sapi. Dia memiliki warna kulit coklat. Sawit hitam.
Beda ya sama apa tadi, kolos. Kalau kolos kan bawahnya tuh kulitnya tuh kuning, kalau ini kecoklat coklatan orange semua, ini ke orange orange ke bawah. Panjangnya kurang lebih 1 meteran, 1 meter 20 ya. Kan di sini jalan di tempat ya, jadi supaya sinar masuk. Dikarenakan kita lagi malas jalan-jalan ya, sekarang kita pakai motor aja dulu lah. Kita lepas ke tempat mana yang cocoknya itu? Hah? Cocok mana? Nyanu lah tempat cocoknya. Yang penting jauh dari pemukiman, berhubung ularnya juga nggak berbahaya ya, jadi kita jauh dari pemukiman aja. Danas ya, kenapa danas ya? Nah, danas ya, kenapa? Tinggali lah. Oh ya tuh. Oh ayah tuh, danas tuh, setaju, danas ta. Mana ya tempat tempunya tadi mah? Sayangnya. Tah, danas. Danas muda. Dirujak. Ari kamu teh hamil. Pas nureuneuh wae telepon. Edah, si Kasep. Mama wa bagong. Antrop. Tuh. Entong lah. Cing, ieu nya ah. Asem. Asem. Engke we nu panas kalian. Di video next orang nyen rujak yuk. Cukan berarti nya. Nyen rujak loroco. Yo. Kirupan lo lo dressna. Jangan numpak, Jo.
Oh bisa tuh sih. Nah ayo. Nyekelan, ngajang, nyekelan. Ngajang. Ngajang. Kita cari-cari tempat dulu ya. Kita bunga ya, bunga kembang merata kan lu. Yo di wah. Ini di kebun yang kemarin kita ngambil itu ya, kita ngontrol ke. Kebun suri, konteng suri. Sekarang ini aja ngelepasnya, tempat dulu kita melepas kandang sapi juga pas belum punya konten, belum punya video, belum punya channel ya. Sini kan lumayan jauh sama teman. Nah, dia jadi sudah. Nah, udah sampai. Ngan pis-pis kata tadi. Emang ada dia? Kajian di dia. Kajian. Kajian. Lahan satu aja. Lahan saya. Oh. Lahan mantur. Lahan bapak nih. Bapak nu di kolon. Tadi mau ditangan eue sama na arek nyang kon arek nyen konten jadi setulus hadena menang orai ta. Kara gudang nya. Hah? Kara gudang ya. Saya atau pakai baju gerak lensalin kituan buka aja, buka aja, buka baju nak nengok tidung kita. Oh, oke seru kita suku deh tanaman kok situ suku nak kerja lagi sakit ternyata dia kakinya kunaon kata jong tajong kata jong naon tuh ya teman-teman itu lihat aduh aduh hahaha. Ah es, udah keluar duluan ternyata dia. Es. Ah, kita main dulu. Bentar ya. Awas, yuk. Kita main dulu. Es. Ya. Panas, panas ya, Dek. Mana? Ah, duduk, duduk, duduk. Oh, udah pergi, udah lah. Biar cepat, soalnya kita juga mau meeting dulu buat besok. Konten nah. Eh tadi dia kene. Gas lah. Kita langsung rilis-rilis aja. Ya, ular koros. Tungan loh. Satu. Tuh. Lepas ya. Kita terdeketan. Lepas ya. Lepas. Lepas. Mas. Lepas. Gue dong, ulun nang hareup. Ah. Dia tadi dia tah. Tuh, dadah. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Apa benar kamu turun merintahnya? Kemari iya. Terus iya tah. Ah. Nah, sering di gigil gitu mah. Kejo dia tuh. Jangan lupa like, comment and subscribe. Subscribe. Oke, mungkin cukup sampai di sini doang ya. Kita lanjut besok. Besok kurang ngarujak, kurang yang rujak. Iya. Kurang yang antrogen. Buat yang belum subscribe ya, subscribe dulu, ikut bantu soalnya. Nah itulah perusing guys, yo.
Ayo. Inilah. Ya naon eta menang naon eta? Menang. Siki mede tuh si Dayat pernah. Coba lah, Pak. Coba turunlah lah. Menang minta di mana tuh? Oke, ini yang punyanya mereka yang udah meninggal. minta siki mede nih. Jadi ini tuh namanya buah mete. Buah mede ya tuh. Kalau mentah ya masih mentah. Masih gede tuh. Tapi kalau udah matang kayak gini tuh. Yang enak tuh ini nih. Yang enak tuh ini. Yang enak tuh ininya. Jadi kita bakar ya, nanti kita bakar ya. Ya. Nanti dibakar. Kalau buahnya sih biasanya di apa teh? Di sayur ya. Di sayur kan. Nah, ini yang ini udah matang, udah buruk gitu ya. Udah busuk. Udah busuk. Lumayan tuh banyaknya. Iya, rasanya teh seperti kacang mede. Kacang mede ya, puku arana mede ini. Nah. Ini. Tuh. Kita ambil ini aja. Wih, tewas eh. Nah. Sudah banyak ya. Coba aja. Oke, tutup. Cukup sampai di sini perjalanan kita. Jangan lupa subscribe, like, comment dan subscribe.